Jadi ini adalah cetakan batunya, bulat, tebalnya berapa mili ini? 6 mili. Jadi hasilnya seperti ini, banyak. Nah, ini cetakannya. Ini campurannya, campuran. Jadi ini campurannya 2 gerobak Arko, pasir impor 2 gerobak Arko, berarti campuran semennya 1 sak. Nah, kita ini seperti begini. Usahakan supaya dia padat. Ini buat batu jaring hanyut ya, pemberatnya pakai batu supaya jaringnya turun ke dasar laut untuk menangkap ikan kakap Cina, gulama dan lain-lain. Jadi ini kita buat harus di kasih padat seperti ini ya, supaya hasilnya maksimal. Jadi buatnya itu sangat mudah. Seperti begini. Terus kita kasih sedotan ya, untuk melubangi di tengah seperti begini. Ini gunanya untuk pada saat pencetakan supaya kering, dia bolong di tengah. Nanti bolongnya itu kita masukin selang dengan tali ya, lalu kita ikat di jaring. Jadi di sini kita sudah buat lumayan banyak. Nah, ini buat jaring hanyut. Jadi seperti ini. Nanti di sini, ini kan sudah cetakannya sudah dilepas. Kalau yang ini belum. Jadi kalau mau lepas itu kita tinggal angkat saja seperti begini, tinggal digoyang-goyang lalu diangkat, baru dicetak ulang seperti yang tadi. Kalau yang ini itu tinggal dicabut sedotannya dengan cara diputar. Nah, jadi dia bolong. Di bolongan sini nanti dikasih tali. Kalau di sini kita cetaknya itu tidak kena langsung oleh matahari ya, supaya
krimnya itu maksimal, karena kalau langsung terkena matahari itu biasanya dia retak. Jadi kalau dipakai itu dia tidak tahan lama. Jadi kalau sudah setengah kering atau tidak kering, kita angkat dari proses tempat pencetakan, kita simpan di luar seperti yang ini ya. Nah, ini dan di depan sana kita keringkan sehingga kena matahari sampai dia keras betul dan kita pakai di laut. Nah, ini lagi kita selangnya untuk kita kembali. Kita pasang kembali. Oke, video kali ini sampai di sini saja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.